أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Dialah yang telah mengutuskan seorang rasul daripada kalangan kamu yang buta huruf, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk membacakan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga untuk menyucikan afilah kamu. Dan dia juga datang untuk mengajar kepada kamu isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan Al-Hikmah, yakni sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal kamu sebelum ini hidup dalam keadaan yang sesat nyata. Sadaqallahul Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Yang bahagia, Syekh Nawawi selaku dua penerangan Pas 4. Yang berhormat Datuk Kamaluddin Jaafar selaku ahli parlimen tempat dan juga AP dan juga AJK Pas Pusat. Yang berhormat Zaki Ibrahim selaku timbalan dan ketua Parti Islam Malaysia tempat, merangkap ahli Dewan Negara Negeri dan juga timbalan speaker Dewan Negara Negeri Kelantan. Yang saya kasih selaku Rosdi selaku penyelia tun Kala Kubur. Seluruh kepimpinan PAS, ketua ulama, Dewan Muslimat dan Dewan Pemuda, seluruh kepimpinan Parti Keadilan Rakyat, seluruh pemberita, warga, media dan juga wartawan termasuk bloggers, anggota keselamatan polis daripada Balai Polis yang berhampiran, unit keselamatan dan juga unit amal daripada negeri Perak, daripada negeri Kelantan. Seterusnya adik-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat, berdorong perempuan hadirat-hadirat yang saya kasih sekalian. Namun saya syukur kehadirat Allah, karena di malam yang cukup berbahagia ini, di tepi pantai Genting, kita mengadakan satu ceramah yang besar untuk beritahu kepada rakyat di tempat, khususnya dari Kelantan, bagaimana kejamnya UMNO Ras Nasional setelah rakyat memberikan peluang kepada UMNO untuk mengurus dan mentadbir negeri Malaysia ini sesuai dengan kehendak Tuhan punya dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya setelah 52 tahun rakyat negara dan juga negeri Kelantan beri peluang kepada UMNO Ras Nasional untuk mengurus tadbir negeri ini supaya mengikut kehendak ilahi, maka UMNO Baras Nasional telah mengkhianat amanah ini. Maka untuk itu, di atas khianat mereka, kita sebagai pimpinan, ahli parlimen, ahli Dewan Negeri, bertanggungjawab untuk memberitahu kepada rakyat bagaimana pengkhianatan UMNO ini mesti diberhentikan semata-mata untuk menyelamatkan negara-negara kita dan menyelamatkan umat berserta dengan agama kita. Adik-adik yang saya kasihi sekalian, oleh kerana pengkhianatan UMNO Ras Nasional yang menyebabkan penderitaan yang amat dahsyat bukan hanya untuk rakyat negeri Kelantan tapi seluruh rakyat Malaysia. Ambo sendiri dekat parlimen mendengar bagaimana yang disebut oleh Datuk Kamaluddin tadi yang berhormat, oleh kerana ada dua orang ahli Dewan Rakyat daripada Kelantan, dilantik oleh rakyat, selagi Najib pilih dia sebagai senator. Apa dengar dalam parlimen dia sebut bahawa rakyat di Kelantan tak layak nak terima wang daripada Petronas 5% yang jumlahnya adik kakak daripada tahun 2004 sampai 2008 tak kurang daripada 2 bilion. 2 bilion nanti kakak banyak. Tak tuan-tuan yang asyik uruskan negeri kita di Kelantan ni pun 400 juta setahun. Tak 2 bilion lebih banyak. Dinafikan benda ini oleh dua orang anak Kelantan.
Selama dia tu pak kita sebut nama. Tak selagi adik awal kau dia awal adik. Tak tahu. Jadi aku sebut nama ini supaya dia kakak ingat betul-betul nama ini, ingat kasih. Supaya besok bila ditanya siapa dia dua hamba ini, jawab jawab dengan lidah yang fasih, dua ini adalah Datuk Pa dengan Wadi. Yang aku dia kata. Apa setiap orang bukan kata, bukan nak kata, bukan apa fikir. Bagaimana dua orang ini tidak mahu untuk membantu bela rakyat kata. Yang telah dianaktirikan oleh Abu Ras Rasyidah terdahulu sebelum lagi Tuan Guru Aziz dan Menteri Besar, selepas dari Menteri Besar sampai 20 tahun, bagaimana Kelantan ini didera oleh Abu Ras Rasyidah. Tiba-tiba hak dua orang ini tak menunjukkan dia nak membela rakyat dia, orang Kelantan sendiri. Jadi untuk itu kita pasal lalu sebagai orang yang bukan Kelantan, nama terasa sungguh bagaimana jadi bini. Seteruk-teruk pun dia. Kegitu. Tak payah nak sebut apa dia. Tapi dia sendiri yang mengingatkan dia mehero kononnya. Bahawa 5% 2 bilion ini rakyat Kelantan tak boleh nak nikmati. Tadi aku sebut dekat tepi laut. Hak 2 bilion dia ada kakak. Kalau dia beri sekarang ini hak Tuan Guru ni Aziz dan S2, dia boleh buat macam-macam. Hak semua dari Pak Kedul, dia boleh sambungkan setiap bandar besar kata ini. Ada 9 bandar besar boleh dihubungi dengan kalian laluan kereta api negeri. Kita boleh pergi buat musyara masa sejak. Oleh kerana dia buat hari ini, landasan berkembang daripada impor pergi, daripada rawai sampai pergi, sampai pergi beli. Landasan berkembang. Jadi dengan 2 bilion itu dia boleh buat menghubungi setiap bandar ni di Kelantan ni dengan dalam kerapi. Hal kedua, dia boleh bina pusat-pusat perubatan hak jenis tertinggi, specialist center di semua 99 pada besar. Dan dia boleh beli, dia boleh beri rakyat Kelantan ini satu khidmat perubatan cuma. Makna rakyat Kelantan ini sehat kerana dia ada khidmat perubatan cuma. Dengan 2 bilion ini dia boleh beri pelajaran percuma berharap anak Kelantan. Tak kisah mana dia nak pergi belajar, apa sahaja dia nak belajar, sama ada di luar negeri, dalam negeri, dia boleh guna 2 bilion itu. Dan yang keempat yang berbahaya, dia boleh hantar tiap-tiap tahun 5,000 rakyat Kelantan di Mekah cuma. Banyak lagi yang 2 bilion boleh buat. Tapi apa hanya sebut pada ini kat dia kata bahawa dia menafikan benda ini yang nak berikan orang Kelantan ini mudah gerak seluruh negeri dengan ada sistem perjalanan, sistem transport kemudahan awal. Dia menafikan kesihatan yang paling tinggi sekali. Dia menafikan pelajaran kepada anak-anak Kelantan. Dan dia menafikan orang Kelantan yang di Mekah tidak tahu 5,000 cuma. Astagfirullah. Benda ini dibuat oleh kerajaan Brunei. Para yang Brunei tak banyak seperti kata ini menikmati semuanya. Hak lebih ramai sebut hari. Jadi ada kakak mula sebut hak dua orang dalam parlimen. Cuma dia ni bukan berkata. Hak apa-apa bukan berkata, bukan semangat. Kenapa hakmu jadi gini? Sebulan-bulannya, berilah pembelaan kepada rakyat Kelantan yang telah dinafikan, yang telah dianiaya, yang telah diderur oleh Amr Basra Rasulullah. Sama-sama yang saya kasih sekalian. Jadi untuk itu, kita nak tunjukkan bagaimana Allah SWT nak beritahu pada rakyat Kelantan yang masih lagi ada sokongnya sama dengan UMNO. Sama ke? Kita dah sebut sama 50%. Kalau ada lagi yang sakit bagi sokong UMNO malam ni, lepas saja penerangnya ni tinggal UMNO saja. Boleh tak boleh? Boleh kata? Boleh. Tak sebut banyak tau, itulah pasti dah betul. Ni halal-halal gelap-gelap ni. Sama-sama yang sakit sekali kata. UMNO Rasnasional hari ini
Dia tidak boleh menerima hakikat lebih baik.